Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Jangan macam-macam sama perempuan. Doakanlah terkabul. Emang kalau doa apa? Ini. Ya Allah, semoga tangan boneka Carla dikembalikan. Amin. Kirain doain mami, nggak taunya ngedoain boneka. Eh, soal rencana Pirti tadi bagaimana? Ya elah, tunggu waktu yang tepat. Hah? Dari tadi tunggu waktu yang tepat terus kapan? Para istri udah kumpul di rumah gua. Ah. Ini dia waktu yang tepat. Oke, ayo gua. Dari tadi ngomong cuma muter-muter, cuma mau ke rumahnya Preti. Doa. Sebentar. Eh, Pak RT, ada apa ya? Nggak ada apa-apa, cuma mau pinjem tikar doang. Cuma mau pinjem tikar? Jadi mie kue bawaan lu berdua? Itu bawaan saya, Bu RT, buat konsumsi sini. Oh, lu emang pengertian, salah. Eh, Bu RT, kalau Budes bisa sih nggak usah ditanya. Kesininya aja lenggang kangkung ya, Bu RT. Kalau dia sih, kita udah sama-sama tahu, ya. Bu RT, Ambo juga mau nyumbang, Bu RT. Kalau Mbak Sela bawa makanannya, Ambo minumannya. Bu RT yang nyumbang airnya, Ambo yang nyumbang teh culupnya nih. Nggak aja, arah aja dong. Udah yuk, Gora, yuk. Bah, sudah begini aja, Bu RT. Percuma aku di sini nungguin dari tadi kalau cuma mau pinjem tikar. Nah, yang penting misi kita berhasil. Misi apaan, Bu RT? Misi pinjem tikar? Lah, lu kagak bakal ngerti deh, otak lu kan ketinggalan di pos ronda. Begini berarti? Iya gini udah. Duh bang, mana sih guru ngajinya lama amat datangnya? Ya, elah lagi dijemput sama si Karim Paisal, bentar lagi gua dateng. Assalamualaikum. Gimana ya? Gimana ya? Tenang Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dalai cantik banget guru ngajinya. Oh. Mbak, Mbak. Sini Mbak, silakan Mbak. Di sini Mbak, duduk sini Mbak. Silakan. Iya. Mari. Bentar bang. Nggak apa-apa kan ngajarnya malaman dikit ya. Nggak apa-apa kok, rumah saya dekat. Maaf sebentar ya, permisi ya. Alah mama, apa-apaan sih ma, ini ngajinya mau dimulai. Udah diikut gue, permisi ya, maaf ya. Apa tuh dek, apa sih ini mau ngaji loh. Kita katanya mau ngaji ini. Bang, di luar aja. Di dalam udah penuh. Loh, kok saya ditinggal sendirian? Loh, Bang. Sebenarnya ngapain kita keluar? Ya kan kasihan Bu Anissa ditinggal sendirian. Loh, bukannya kau tadi nyuruh aku keluar. Oh. Ada apa? Ya belum tahu. Lah wong tadi aku lihat semuanya pada masuk ke dalam. Nah, daripada rumah Bu RT penuh ya mendingan kita keluar aja ya kan? Kalau begitu kita temuin aja lagi Mbak Anissa. Ya kan? Oh, iya sih. Untung aja tidak nyambung.
sekarang ya, ha? Jadi lu itu mau ngaji gara-gara perempuan itu, ya kan? Yaelah, Ma. Emang dia guru ngajinya. Masa iya? Cakep bener. Ma, emang kagak boleh guru ngaji cakep. Eh, Bang, gua tuh tahu banget deh lagu lu. Lu tuh pengen ngaji cuma gara-gara pengen ngedeketin tuh perempuan, ya kan? Kagak, Ma, kagak, Ma. Aduh, Papa bener-bener mau. Mau apa? Hah? Mau apa? Ya mau ngaji, kan Mama yang nyuruh. Denger ya, Bang, ya? Hah? Gua pegang omongan lu ya. Awas kalau macam-macam. Lu mau apa? Mau apa? Jangan goyang-goyang gitu, Ma. Emangnya Papa celengan? Mbak Ulas bisa ngaji? Oh iya bisa, sedikit-sedikit. Ya tapi enggak lancar sih begitu. Kalau Bang Tiga? Apalagi aku enggak bisa sama sekali. Makanya mau belajar sama Mbak Nisa yang cantik ini. Loh, huh? Tadi aku enggak tahu. Oh sekarang aku tahu. Sebentar ya, Mbak Anissa. Apalagi nih, Welas? Udah memang indah bisa dipercaya? Apa salah ambo, Dinda? Udah mau ngaji apa mau pendekatan dengan guru ngaji itu? Ambo benar-benar indah tahu. Niat ambo mau mengaji. Awas kalau udah bohong, ambo tarik jambangnya udah. Ampun Dinda, ampun Dinda, aduh. Betul sayang, betul. Abang tidak tahu apa-apa. Pok Tigor jahat, Pok Tigor suka sama guru ngaji itu yang. Iya, abang nggak tahu apa-apa, bener, sumpah. Bener. Ya bener sayang, kita kan baru punya anak. Masa abang lupa, ha? Sik. Puasanya udah batal berapa hari? Maaf ya bikin minumnya kelamaan. Gak apa-apa, Bu RT. Kayaknya udah kumpul semua nih. Bisa kita mulai? Oh, silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berarti ketahatan. Oh, enggak apa-apa. Dia berarti kan mau ikutan ngaji. Ya, silakan duduk. Oh, tunggu. Maaf ya, Bu Anissa ya. Sini, Pak. Mama, ini ngajinya baru dimulai, Ma. Sini. Ya, elah baru mau mulai. Maaf ya, Bu ya. Mana lagi sih, Ma? Yuk, yuk. Mbak, senang. Permisi, bos. Apa? Ya, apa lagi sih? Iya, mau dimulai. Mama, iyalah malu. Yuk. Ini mau baru mulai, Dek. Keluar! Itu. Ayolah, keluar. Permisi, ya. Ayolah, ayo. Apalagi? Ayo. Keluar aja, soalnya semuanya keluar. Iya ya, salah lagi sayang. Aku nih. Ini pasti kerjaan lu kan? Lu kan yang ngundang tuh janda ikan asin kemari. Ya elah emang kenapa sih, Ma? Kan kagak ada salahnya. Oh, salah besar, Bang. Kalau lu sampe ngajakin dia ikutan ngaji di mari. Ya elah, Ma. Orang mau berbuat baik masa kagak boleh, sih? Pokoknya kalau dia ikut ngaji di mari, gua kagak ikutan ngaji. Ya, kagak boleh begitu, Ma. Makan ya. Mami, jangan. Biarin Carla, biar papi kamu kapok. Mami, jangan. Carla, lu cabut aja tuh bulu hidungnya. Bulan puasa kok. Maaf ya Mas Karya, maaf nih ya, maaf ya. Iya, tapi udah sabar. Jangan. Ayo. Tahu harus cepat. Yes, Kasita. Pinggir doa. Aduh.
Rencana kita berhasil. Sekarang saatnya kita ketemu sama Ibu Anissa. Iya. Tapi, papi kok abis dimarahin malah ketawa sih? Enggak, papi cuma ketawa-tawa gitu aja. Maaf nih Bu Anissa, tadi istri-istri kita nganterin istrinya Tigor ke rumah sakit. Balas kenapa Pak RT? Pak, istriku kenapa Pak RT? Tadi tiba-tiba kejang-kejang. Ya Allah, mudah-mudahan cepet sembuh ya Bang Tigor. Iya. Maaf Bu Anissa, aku cuma mau ambil kipas ini. Loh, katanya Mbak Was kejang-kejang dibawa ke rumah sakit sama ibu-ibu. Dia sudah sembuh. Sudah sembuh ya sayangnya? Ya tuh, kan sudah sembuh. Sudah sembuh. Ngobrol sama Mbak Preti sama Bu Anissa. Oh, gua tahu nih sekarang nih ya. Mereka itu emang sengaja ngundang si Preti supaya kita kagak ikutan ngaji. Masa aku dibilang dianterin ke rumah sakit sama Bu Sela, Bu RT, Bu Deswita, katanya aku kejang-kejang. Padahal kan aku enggak punya penyakit ayam. Ayam maksud lo? Kejang-kejang itu. Ayam, M. Ayam. Kejang-kejang. Ayam. Jadi kita kapan mulai ngajinya Pak RT? Kayaknya hari ini belum bisa dimulai. Kayaknya hari ini kita berkenalan dulu sama Bu Anissa. Panggil saja saya Anissa. 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 Aduhai, manis terasa. Maksudnya namanya manis terdengar. Sekarang kan bapak-bapak sudah kenal sama saya. Sayang loh waktunya disia-siakan. Mendingan kita langsung ngaji aja ya. Iya, mendingan langsung dimulai aja ngajinya. Ya, anggap aja sekarang waktunya ramah-tamah. Iya. Nanti kalau kita belajar ngaji, udah kagak canggung-canggung lagi. Maaf, Pak RT. Kalau nggak dimulai sekarang, saya pulangnya kemalaman. Oh, tenang aja. Nanti saya siap kok mengantar Anissa. Ambo juga. Saya juga. Preti mau kemana? Preti tuh kesini mau ngaji Bang Tigor, bukan mau ngobrol. Kan sudah malam, biar abang antar saja ya. Mendingan Bang Tigor ikut ngobrol aja tuh sama Bu Anissa. Aduh banyak saingan Preti, mendingan abang antar kau saja ya. Mumpung mata mereka lagi tertuju sama guru ngaji yang cantik itu ya. Ya ampun, biar di bulan puasa kayak gini nih, kelakuan gak ada yang berubah ya. Ih, cantik lagi deh boneka Carla. Lihat kita aja belum pakai baju baru. Dia nih udah. Ya dong. Makasih ya, Dad. Kok terima kasihnya cuma sama Dodot sih? Ya iyalah, kan yang nyariin ini Dodot. Dot, kamu dapat dari mana sih? Di kolong bangku. Kayaknya sih udah gak kepake. Ya ampun, ini kan kerudung Carla. Waduh, Dodot. Bang Tigor, udah malam loh. Iya, semakin malam kan semakin dingin. Maksud Preti, Bang Tigor gak takut dicariin sama Mbak Welas? Si Welas paling juga sudah tidur. Semenjak punya bayi, tidurnya cepet kali.
Dan lagi kalau tidur suka ngorok, pakai berisik. Serem. Ah, masa sih? Iya, kalau Preti sih beda. Beda apanya? Kalau Preti ngorok, tapi ngoroknya merdu. Oh, jadi aku suka ngorok ya, Bang? Aduh, Welas. Bukan kau, tapi abang yang suka ngorok, Welas. Bukan, salah. Ya, maaf apanya. Iya. Betul. Iya, ini abang. Ayolah sayang, abang cuma bercanda. Abang yang ngorok. Iya. Percaya ke Wile. Wile. Bukan abang yang ngorok. Pak RT kita ini memang hebat. Semua siasatnya terbukti berhasil. Iya kan, kita jadi kenal sama Anissa yang cantik. Kita jadi tahu di mana rumahnya. Tapi lo jangan bergerilya sendirian lo. Ya enggak, kecuali ke Pepe. Udah, kita pada pulang semuanya. Gua mau mimpi indah tentang Anissa. Ambo juga. Lu tidur aja sono di rumahnya si Anissa. Yalah, Ma, masa Papa suruh tidur di luar, Ma? Ma. Ma, ntar Papa sahurnya gimana? Bodoh, cari aja sendiri. Ma. Minggir! Ma? Pokoknya kalau Pak Tigo sama keluar, aku aja yang keluar. Aduh, jangan, sayang, jangan. Biar abang di luar saja ya. Abang kan gak bisa netain anak kita. Ya? Jangan begitu, Dinda. Dinda enggak suka sama laki-laki buaya. Lu enggak boleh masuk. Lu tidur di luar. Aku enggak kuat dingin, Dek. Nanti aku sakit gimana, Dek? Iya juga ya. Iya. Ya udah, buka baju. Buat apa? Buka aja. Baju orang deh. Buka. Dingin saya, Pak RT. Bang Tigor. Jam berapa ini? Waduh, kita kagak dibangunin sahur. Tega banget ya. Aduh. Banaspati. Rani!